Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Syekh Rashid kita kedatangan paket baru. Masya Allah. Kita semprot dulu biar kumannya agak nempel. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita unboxing saja ya guys ya. Tidak memperpanjang kata dan mukadimah. Senang kali dia dapat Al-Quran standing. Kemarin udah sempat marah karena baru hampir 1 bulan lebih baru nyampe ke Masya Allah. Dan ini bisa dipakai tahajud besok ini. Oke. Itu ada Al-Quran loh sayang. Iya, makanya. Oke, sini bukanya. Oke guys. Itu pakai gunting Umi. Iya. Iya. Umi yang ambil. Oke, jadi dia ada mengeluarkan hadis. Qira'atul Qur'an fi shalah afdalu min qira'atil Qur'an fi ghairi shalah. Membaca Quran di dalam sholat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mana dia? Coba lihat. Aduh, rada guys. Oke lah, kita buka dulu. Di atas meja dong, di atas meja. Nah. Unboxing guys. Masya Allah. Masya Allah. Nih. Ada browsernya nih guys. Dan Qurannya Masya Allah. Gede ini. Jadi dalam Quran ini katanya ya, itu satu lembar itu 2 halaman. 4 halaman. Iya, bukan 2. Iya. Pandai enggak masangnya? Kita minta bantuan Umi mungkin. Enggak lah, cobalah sendiri. Ini guys, belajar. Perkakasnya ini. Nah, lo ada kemurmurnya juga. Ada tadi apa tutorialnya itu. Dan saatnya kita coba. Berat banget ini. Nah, kita istirahatkan dulu sebentar. Ini yang. Nah, ini dia. Ini yang dia mau. Oh iya, harus di ini jepit ya tuh Al-Qur'annya. Harus dijepit. Kalau enggak apa dia ha. Mana jepitannya? Itu. Coba kalau Ramadan kemarin. Iya. Bisa khatam 3 juz mungkin. Ya. Digunting. Awas jatuh Al-Qur'annya. Kurang ke bawah ya? Enggak. Hah? Kan untuk berdiri bisa, untuk duduk bisa. Inilah dia Al-Quran yang dia minta, yang dia mau itu. Masya Allah. Gimana perasaannya? Alhamdulillah. Cuman ya coba dari Ramadan kemarin ya kan. Uh-huh. Bisa khatam langsung gitu. Enak. Apapun yang harus ada yang bersangkutan dengan Al-Quran. Inilah dia. Kata dia ketawa. Kitab. Awas jatuh Al-Quran, turunkan dulu Al-Quran ya sayang. Gedean ini Qurannya. Ditutup. Atau dikebawahkan lagi. Bisa itu kalau duduk di kursi itu atau duduk di bawah. Misalnya kecapean. Iya. Ini harganya 1.200.000 lebih kemarin. Enggak murah, apa yang dia minta tuh enggak murah. Sebenarnya lebih mahal itu Ihya kemarin itu loh. 1.8. Lebih. Ini nyangkut ini. Enggak apa-apa lah, biar aja lah, udahlah. Ayo belajar. Nah. Udah itu enggak apa-apa itu. Enggak. Wih, Umi bilang plastiknya nih. Kalau dalam terbungkus plastik itu dia awet. Justru ganggu. Dari bawah lah, dari bawah. Semoga berkah. Semoga makin istiqomah dengan Al-Qur'annya.
Udah nggak apa-apa itu, Mi bilang nggak apa-apa, kuatkan aja, nggak apa-apa. Digunting aja, digunting aja. Nah, kan udah tuh. Digunting sayang, kan ada gunting. Masukkan ke dalam guntingnya itu, ha. Belajar, harus belajar. Nah, kan bisa. Emang keras hati lah kau nak, ampun keras hatimu. Udah nanti biar nanti, udah nanti Umi selesaikan. Udah dulu, coba dulu Al-Quraja tatakannya udah benar apa belum. Udah, apa kurang turun, udahlah ya. Nah, coba letak Al-Qur'annya di sinilah, di atas kursi ini, dekat kursi ini. Lu bagus ke lantai kok digituin, diangkat gores-gores. Letaklah. Mana pernah halamannya jadi? Di bawah penahannya. Iya, di bawah. Gini. Di sini. Dia masuk aja. Enggak robek dong? Enggak, terus ke dalam. Astagfirullah. Enggak perlu digitu-gituin banget, nak. Dah. Ini ya, lagi. Tuh, ambil di sana. Hati-hati koyak. Di atas. Tuh dia. Nih. Ya. Pinggir, nah, taruh ke pinggir. Nah, jadi lasik kalau membaliknya ambil dari atas nih. Robek. Enggak, apa pula robek. Ambil. Dia main tarik gini aja. Masukkan ke dalam. Udah bisa tahajud. Enak tahajudnya. Kenapa kurang ini? Enak aja. Hah? Jadi lebih. Udah. Apa kesannya? Alhamdulillah senang. Bilang apa sama Umi? Makasih Umi. Sama-sama. Udah, jaga baik-baik ya. Assalamualaikum.